Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya bikin jagung bakar pedas manis. Yuk ikuti videonya. Ini bahan-bahan yang diperlukan. Kita siapkan jagung manis, kecap manis, saus sambal pedas, lalu margarin. Saya akan membakar jagung ini menggunakan teflon. Kita bikin bumbu untuk olesannya dulu. Kita campurkan kecap, saus sambal. Bagi yang tidak suka pedas bisa menggunakan saus tomat. Lalu margarin. Margarinnya boleh menggunakan jenis apa saja ya. Kita campur semua bahan-bahan untuk olesan. Kita aduk sampai rata hingga margarinnya benar-benar campur. Bumbu olesan sudah jadi. Kita ambil jagung, kita oleskan bumbunya merata ke seluruh bagian jagung. Kita olesi jagung yang akan kita bakar sampai selesai. Bagi yang suka rasa ekstra pedas bisa ditambahkan bubuk cabai, tapi dengan menggunakan saus cabai ekstra pedas pun nanti hasilnya udah pedas gurih. Siap untuk dipanggang. Kita panaskan wajan atau teflon dengan sedikit margarin. Kita ratakan ke seluruh permukaan teflon. Masukkan jagung. Kita panggang di atas teflon dengan menggunakan api sedang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Ini ada satu jagung yang tidak dikasih bumbu pedas, hanya dengan menggunakan mentega saja. Karena anak saya yang kecil belum berani pedas. Jagung yang kita panggang sudah setengah matang dan bisa kita tambahkan bumbu olesan agar lebih meresap ke dalam jagung bakar. Kita tambahkan olesan bumbu. Sambil kita bolak-balik jagung supaya matangnya merata sampai nanti berwarna kecoklatan. Kita bolak-balik jagungnya sampai nanti berwarna kecoklatan. Nah, sudah matang jagungnya. Warnanya pun cantik. Boleh juga dibakar di atas api sebentar saja untuk mempercantik tampilannya. Seperti ini. Dibolak-balik sebentar saja. Warnanya jadi lebih cantik. Jagung bakar yang kita masak sudah selesai. Siap untuk dinikmati. Ini sudah kelihatan matang semuanya. Dan bisa kita angkat. Siap untuk dihidangkan. Lihat teman-teman, ini hasilnya. Mantap. Bisa kita nikmati bersama keluarga. Ini hasilnya jagung bakar pedas manis yang enak. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.